Terengganu FC menentang Kedah Darul Aman FC 21 Ogos 2021, jam 9 malam di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kita tinjau persiapan daripada tuan rumah, Terengganu FC. Tempoh rehat 2 minggu sebelum perlawanan berikutnya berlangsung, begitu melegakan kem pasukan Terengganu FC bagi memastikan pemain mendapat rehat yang mencukupi. Nada gembira itu diluahkan pengurusnya, Zulfadli Rozi, yang mengakui masa berkenaan cukup berharga selain mengharapkan pemain memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kembali mendapatkan tahap kecergasan terbaik sebelum menamatkan Liga Super. Tambahnya, tempoh rehat itu juga memberi peluang kepada dua pemain import, David Da Silva dari Brazil dan kapten dari Filipina, Charlie De Murga, pulih daripada kecederaan ringan. Kita akan gunakan tempoh yang ada untuk fokus baki 4 perlawanan lagi selain beberapa pemain kembali daripada kecederaan dalam misi memburu slot ke pentas Piala AFC musim depan selepas kecewa musim ini, katanya. Terdahulu, jadual perlawanan padat dengan 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari telah memberi kesan kepada pemain Terengganu FC sehingga ada pemain yang mengalami kecederaan ringan, katanya. Kita tinjau pula persiapan daripada pelawat, Kedah Darul Aman FC. Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman FC, Aidil Syarin Sahab menganggap cabaran sengit bakal dilalui skuadnya apabila bertandang ke Pantai Timur untuk menentang Terengganu FC dalam saingan Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Sabtu ini. Skuad KDAFC yang dijangka bertolak ke Terengganu, perlu mengekalkan momentum kecergasan dan prestasi yang diharapkan selepas bangkit meraih 3 mata penuh ketika menentang Penang FC Selasa lalu. Aidil ketika dihubungi berkata, tidak mudah buat skuadnya untuk bertemu Terengganu FC kerana faktor pergerakan jauh dan semestinya kelebihan buat tuan rumah yang memiliki cukup waktu rehat. Saya sedar kami akan menerima saingan sengit apabila beraksi di sana nanti, namun saya mahu pemain terus fokus dan beraksi dengan penuh semangat seperti yang dirancangkan. Aidil turut meluahkan rasa lega apabila pemain pertahanan tengah Renan Alves yang tidak dapat beraksi pada perlawanan menentang Penang FC kini bakal kembali memperkuatkan pasukan. Alves adalah pemain tonggak utama kami dan kita boleh lihat tanpa aksinya pada perlawanan lalu, kami menghadapi sedikit kesukaran dan kami perlukan dia dari segi fizikal di dalam kotak penalti, katanya. Sekian info sukan dari saya, majulah sukan untuk negara, pastikan anda stay safe.